Syahnaz Sadiqah main piano, nyanyi lagu, bernadia, bareng JJ Govinda, dipuji netizen, keren banget bakatnya. Kabar yang tak kalah mencuri begitu banyak perhatian, para kalangan netizen, dan para pengguna media sosial lainnya. Yaitu datang dari sosok artis cantik, sekaligus seorang istri dari JJ Govinda, yang bernama Syahnaz Sadiqah. Syahnaz Sadiqah, yang merupakan sosok adik dari seorang presenter ternama yaitu Raffi Ahmad. Setelah dulu dirinya yang sempat viral, karena adanya sebuah kabar perselingkuhan Syahnaz Sadiqah. Dengan lawan mainnya saat bermain film, yaitu aktor yang bernama Randy Kejairnet, yang merupakan suami dari Lady Nayoan. Kini, sosok Syahnaz Sadiqah tersebut terlihat muncul di kalangan publik dengan penampilan yang berbeda. Setelah dirinya melaksanakan ibadah haji beberapa waktu yang lalu, bersama dengan sang suami JJ Govinda. Syahnaz Sadiqah nampaknya memutuskan untuk menutup auratnya dengan berpakaian yang tertutup dan menggunakan hijab. Kehadiran sosok Syahnaz Sadiqah dengan penampilannya tersebut pun sukses membuat pangling netizen. Karena menjadi terlihat sangat anggun dan cantik setelah Syahnaz Sadiqah tersebut menggunakan hijab. Terlebih dengan adanya unggahan sebuah video yang diunggah Syahnaz Sadiqah di laman sosial TikTok miliknya @syahnazsadiqah. Syahnaz Sadiqah terlihat mengunggah sebuah video yang memperlihatkan sebuah momen dirinya. Bersama dengan sang suami JJ Govinda, yang tengah bermain piano membawakan sebuah lagu yang berjudul Bernadia. Sontak saja, unggahannya tersebut pun seketika viral, hingga sukses menuai beragam macam komentar dari kalangan netizen. Selain dipuji karena kecantikannya, yang kini sudah memutuskan untuk menggunakan hijab. Syahnaz Sadiqah pun ramai mendapatkan pujian, karena bakatnya dalam bermain piano